Amira jungkir balik sampai satu-satu juga. Dia tidak akan pernah menggoyahkan cinta aku sama kamu. Terima kasih ya. Kamu sama Kania tunangan dulu, tapi gak sampai ke jenjang pernikahan. Itu Bambang, Mbak. Bukan Bram. Mbak itu salah orang. Kok Om Bram bisa ada di sini sih? Itu kan tugasnya aku. Emang salah kalau aku bikin buka buat Kak Denis? Dia kan partner kerja aku sama ipar aku. Ngapain sih Ra bikinin bekal buat Kak Denis? Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini Sakinah dan juga Denis tuh semakin curiga sama Namira. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Denis berusaha untuk meyakinkan Sakinah kalau Denis gak akan tergoda pada Namira walaupun Namira jungkir balik bahkan sampai salto-salto. Tentu saja Sakinah pun jadi senyum ketika mendengar kata-kata dari Denis. Sementara itu terlihat ya nampaknya cinta Rangga dan juga Kania benar-benar saat ini lagi dalam ujian. Kalian bisa lihat ya bagaimana ulah Mama Lauza yang mempersulit semuanya. Sementara itu terlihat nampaknya Dini tuh kaget banget ketika bertemu dengan seseorang yang dia kira adalah Om Bram. Tetapi orang itu mengatakan kalau dirinya adalah Bambang. Padahal kita udah tahu ya kalau itu adalah Bram, tapi kenapa dia nyamar-nyamar jadi Bambang segala. Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti kelanjutannya, apa yang akan terjadi pada Sakinah dan juga Namira. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu bersama Shiva Family. Terima kasih dan bye-bye.